Kembali lagi di sini bersama The Break Channel ya. Oke, kali ini ceritanya saya mau nganter ini ya, kiriman barang. Oke, sebelum jalan kita cek untuk lampunya nyala seperti itu ya. Untuk wipernya juga aktif ya. Dan ini dia buka pintunya, untuk kirinya aja. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama kita cek, ini dia buka pintu kanan atau pintu supir ya. Oke, lanjut untuk animasi yang kedua ini. Nah, itu dia penyangga besi bawahnya ya. Bisa turun naik. Oke, lanjut lagi untuk animasi yang ketiga kita cek, dan ini dia ya, sama ya untuk animasi yang ketiga ini seperti yang kedua tuh ya. Oke, langsung untuk bagian dashboardnya seperti ini ya. Wow, oke lah ya, langsung aja ya kita lanjut lagi perjalanannya ya. Nah, sambil nanti kita cek juga untuk suspensi dan remnya seperti apa ya untuk truk yang saya pakai ini ya, jadi nanti biar lebih aman gitu ya. Kita cek untuk speednya sendiri ini lumayan kencang ya, gasnya juga ringan. Untuk suspensinya kaku ya, nggak kelihatan ada mentul atau gimana gitu ya. Nah, tapi untuk remnya juga ya lumayan patah ya. Oke, untuk status modnya sendiri ini free ya, gratis. Nanti kalian kalau mau download modnya silahkan ya, linknya ada di bawahnya. Nah, nanti kalian download aja langsung, lalu kalian mainkan ya. Oke, awas. Ini lampu hazard sengaja saya nyalakan ya untuk tanda hati-hati ini, karena gandengannya panjang ya, jadi nggak begitu kelihatan ya kalau di belakang itu alias blind spot gitu ya. Oke, kita gas terus. Ini sih ngantarnya nggak jauh ya, masih di kota Surabaya ya, jadi nggak terlalu jauh, makanya jalannya pelan aja, nggak usah kenceng. Dan untuk kalian yang mau pakai mod ini hati-hati ya, karena ini rawan terbang ya truknya atau kontainernya gitu, jadi kalau ketabrak traffic itu kontainernya nanti bisa terbang-terbang gitu ya. Tadi saya coba seperti itu ya. Oke, dilanjut lagi, kita gas terus ya. Nah, ini dia, ini sudah mau hampir sampai ya. Oke, lampu merah dihajar terus aja. Untung ada pak polisi ya. Waduh, nanti kalau ada pak polisi nah hilang, repot urusannya nih ya. Jadi lama ya. Oke, sama tikungan. Nah, ini dia ya, sudah hampir sampai. Pabriknya deket sini ya, wis awas. Udah, jalannya mengecil lagi ya. Nah, itu dia ya. Lah, kok itu jalannya ditutup ya? Waduh, waduh. Oke ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti updatean video terbaru dari saya. Oke, terima kasih.